Jadi pada intro bagian kedua, kita tekan senar ke-5 pada fret ke-10. Senar ke-3, fret ke-12. Slide ke fret ke-9, lalu balik lagi ke fret ke-10. Kita mainkan sebanyak 3 kali. Lalu dari fret ke-10 di slide ke fret ke-12. Ke fret ke-10 lagi. 9. Lalu ke fret 5. Pada bagian verse, kita mulai dari power chord E5 ke B5, di slide ke AB5, dilepas, slide lagi dari BB5 ke AB5, kita lepas ke chord G5, di slide ke A5. Lalu kita mulai lagi dari E5, lalu ke G5. Balik lagi ke bagian awal. Lalu ke power chord G5, B5, lalu terakhir ke D5. Masuk kita pada bagian melodi sebelum bagian chorus, outro. Kita mulai dari senar ke-5, fret ke-7, senar ke-4, fret ke-9, senar ke-5, fret ke-10,
senar ke 5 fret ke 9, senar ke 6 fret ke 10, senar ke 5 fret ke 9. Senar ke 6 fret ke 8, senar ke 4 fret, senar ke 4 fret ke 9, senar ke 5 fret ke 10, senar ke 5 fret ke 9, senar ke 6 fret ke 10, senar kelima fret ke 9. Senar ke 5 fret ke 10. Senar ke 4 fret ke 9. Senar ke 5 fret ke 10. Ke fret ke 9. Senar ke 6 fret ke 10. Senar ke 5 fret ke 9. Senar ke 6 fret ke 7. Senar ke 5 fret ke 7. Senar ke 5 fret ke 9. Ke fret ke 10, senar ke 4 fret ke 9, senar ke 5 fret ke 10, ke fret ke 9, lalu balik lagi ke fret ke 10. Oke, mungkin hanya itu tutorial yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.